Oh, jadi ini pernah buka, Bu? Saung pernah. Saung sawah ini. Saung Pak Haji kan. Itu adik anak pulang dulu ke rumah. Jadi itu. Ibu dari mana, Bu? Ibu dari sawah. Oh. Pulang. Oh iya. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama, punten, Pak. Iya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di pintu masuk wisata Janggal Blessing. Itu yang ada gapura yang di ujung ya. Nah, itu guys. Ini tepatnya berada di Kampung Gombong, Desa Cibadak, Sukamakmur. Saya penasaran guys. Ini saung sawah sebenarnya kalau dilihat keren banget. Ini kalian bisa lihat ya. Tapi kok masih sepi. Itu yang membuat saya penasaran. Ini saya coba untuk turun ke bawah ya. Kita biar share ke teman-teman. Ini saya doakan mudah-mudahan tempat ini rame ya. Kalau dilihat keren banget nih di pelataran pertama kita masuk ya. Ini saya kurang tahu apa tempat pembayaran tiket atau apa ya, yang jelasnya masih tutup. Sebelum saya melihat lebih dekat ya saung sawah, ini saya geser ke sini nih guys. Nah, ini ada toilet ya. Nah, di sini sebenarnya keren guys. Kalian bisa lihat. Banyak ditanamin padi di ujung. Luar biasa bukit. Sangat indah dipandang mata guys. Nah, saya coba untuk lebih dekat ya. Kita melihat saung sawah. Dan saung sawah ini sebelum masuk ke wisata Janggal Blessing guys. Nah, sebenarnya keren banget ya. Gazebo bambu, terus di bawah ada kolam ikan. Di sini juga kolam ikan. Ih, soalnya keren ini guys. Tapi saya yang membuat saya penasaran, kenapa masih sepi ya? Harusnya ini rame guys. Karena menurut saya tempatnya keren banget. Apa sistem booking atau apa, saya kurang tahu ya. Saya tuh suka terkesima kalau melihat bangunan-bangunan klasik kayak gini guys. Ini kayaknya perkampungan warga ya, yang ada di belakang ini. Kita geser sedikit ya. Nah, tuh tadi kita dari sana guys. Oke guys, inilah informasi sedikit dari saya ya, tempat yang menurut saya keren, yang berada di satu area dengan Janggal Blessing, anggaplah kayak gitu ya. Asli keren banget guys. Ini kalian bisa lihat ya, itu jalan tuh, Jalan Sukamakmur yang akan mengarah ke Puncak 2. Oke guys, saya coba untuk balik lagi ya ke atas, atau lebih tepatnya di depan saung segar. Nah, itu guys, arah jalan masuk ke wisata Janggal Blessing. Ini kalau ke kiri ke perkampungan. Pak Haji kan, itu adik anak pulang dulu ke rumah. Jadi itu berpila. Oh, jadi ini punya Pak Haji siapa? Pak Pudel. Oh, Pak Haji Pudel? Ya, itu. Tadi itu Pak Haji Toha itu kan itu bawah. Yang punya wisata Janggal Blessing? Ya. Oh, yang punya Bu Haji Siti siapa ya? Saya lupa. Siti. Ya, pokoknya Bu Haji lah. Iya, Ibu Haji. Iya, Bu Haji, iya. Ibu dari mana, Bu? Ibu dari sawah. Oh. Pulang. Oh iya. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama, punten, Pak. Iya. Tuh guys, ternyata saung sawah ini milik Haji Nurjana, kalau nggak salah saya seperti itu ya. Jadi pemilik dari wisata Janggal Blessing.
katanya pernah buka, guys. Tapi saya kurang tahu sekali lagi ya, kenapa sepi dan tutup. Harusnya sih keren banget. Tempatnya seperti yang kalian lihat tadi ya. Jadi kayak gini, guys, wujudnya. Nah, tempatnya keren, tapi saya kurang tahu sekali lagi ya. Masih sepi. Ini asik, jujur, buat nongkrong. Nanti ada nomor ya, yang mungkin bisa kalian hubungi. Ini berada di Kampung Gombong, Desa Cibadak, Sukamakmur. Itu ada nomor yang bisa kalian mungkin booking ya. 08-12-83-499-505 ya. Nah, satu lagi ada tuh. 08-22-20-90-07-70. Oke, guys. Ini mudah-mudahan informasi singkat yang bermanfaat buat teman-teman yang akan berwisata ke arah Sukamakmur. Jadi saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling.